Wah, ada harta karun, ha? Wah, aku gembira sungguh ada harta karun ini. Nanti. Hey, ini harta karun bukan ente punya. Habis itu siapa yang punya? Ini harta karun ada orang yang punya, bukan milik ente. Ah, tak kira. Aku nak semua harta karun ini. Tak boleh. Ini bukan ente punya. Kalau ente nak tahu ini harta karun siapa punya, nanti ambil harta karun dalam tu. Tengok. Ha, ada harta karun. Cepat sikit. Wah. Ini siapa punya ini? Ya, inilah hartanya. Kalau ente nak tahu, harta ini adalah untuk... Didik TV KPM. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Hari ini anda bersama dengan saya Aiman Sufian Azman dalam Troka. Hari ini kita nak troka berkaitan subjek kita pada hari ini, tasawur Islam, bersama dengan cikgu kita pada hari ini. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah, baik Aiman. Orang panggil cikgu cikgu Sazali. Ya, betul. Tapi tadi cikgu, siapa punya sebenar harta karun itu cikgu? Ya, kalau Aiman nak tahu, penonton kat rumah nak tahu, itu milik siapa? Itu adalah milik calon-calon SPM 2021. Oh, ya ke? Ya, alamak, betul. Baru saya nak ambil harta karun tadi, cikgu. Dah ambilkan dulu. Saya ambil sikit tadi, cikgu. Tak apa, boleh, sikit. Eh? Bolehlah. Jangan tamak. Jangan tamak. Okey, baik. Cikgu, hari ini kita nak teroka tasawur Islam berkaitan dengan konsep pemilikan harta dan matlamatnya. Sebab betul, orang pantang tengok harta. Bila tengok harta, semua orang nak ambil. Duit-duit, di manakah duit? Aha, bila sebut duit, semua orang nak ambil, cikgu. Betul. Betul, Aiman. Baik, cikgu. Hari ini, cikgu, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, kita nak tengok kot ada lagi harta karun sekitar kita ni, cikgu. Kita buat SOP terlebih dahulu. Boleh, cikgu? Boleh, Aiman. Okey, silakan, cikgu. Kenakan cecair pembasmi kuman terlebih dahulu. Okey, baik. Mungkin cikgu boleh ceritakan apakah yang menarik yang akan kita bincangkan pada hari ini, cikgu? Okey, kalau Aiman nak tahu, ya, dan juga calon-calon SPM nak tahu, okay, hari ini kita akan membincangkan tentang bagaimana kita untuk memiliki sesuatu pemilikan, dan khususnya kita nak tahu klasifikasikan dia punya jenis-jenis pemilikan dan juga kepentingan serta implikasi jika pemilikan itu kita buat tanpa menggunakan konsep dalam Islam yang sebenarnya. Okey, cikgu. Tapi ini ada harta yang lebih berharga, cikgu. Ya, betul. Iaitu murid-murid kita. Betul. Itu lagi berharga sebenarnya. Lagi berharga. Ya, betul. Okey, dan kita nak persilakan murid-murid untuk bersama dengan kita pada hari ini. Kita nak berkenalan dengan mereka terlebih dahulu, cikgu. Okey, boleh? Boleh, eh? Boleh. Mana ke mereka? Dan tapi sebelum tu, cikgu, kita nak ucapkan tahniahlah kepada murid-murid yang berjaya dalam SPM baru-baru ni, cikgu. Ya, betul. Dan dikhabarkan ramai yang mendapat A dalam subjek tasawur Islam ni, cikgu. Alhamdulillah, rezeki masing-masing bagi mereka yang rajin berusaha. Tapi manakan datang A-nya kalau tak ada guru-guru yang hebat seperti cikgu Sazali ni? Allahuakbar. Okay, semua cikgu hebat. Semua cikgu hebat. Yang penting kena dengan tekniknya, kena dengan latihannya, kena dengan mujahadah je. Betul, cikgu? Betul. Okey, baik. Sekarang ini kita nak berkenalan dengan murid-murid yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Manakah mereka? Ting! Dah muncul dah, kan? Baik, pertama sekali kita nak berkenalan dengan murid kita pada hari ini. Yang pertama kita ada siapa, cikgu? Atul Alia. Ada tak? Boleh kenalkan diri anda? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atul Alia binti Amran. Boleh panggil Atul atau Alia. Terima kasih. Okey. Nanti nak dapat A ke nak dapat A plus, Atul? InsyaAllah A+. Oh, A+. Dia tak bagi Chan. Baik, yang kedua kita ada Hani. Silakan, Hani. Adakah Hani ni? Alright, silakan, Hani. Boleh onkan mikrofon anda? Silakan. Silakan. Dekatkan sikit mikrofon. Alright. Silakan. Nama Nur Farah binti Masrif. Boleh saya Hani? Hani Humaira. Okey, baik. Yeah. Seterusnya kita ada Isa. Isa, betul tak? Isa, betul. Isa, silakan Isa. Assalamualaikum.
Nama saya Nur Isha Amira binti Muhammad Fairuz. Boleh panggil saya Isha. Okey, terima kasih Isha. Seterusnya, kita ada Izul. Silakan Izul. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izul Islam bin Abdullah. Boleh panggil saya Izul. Okey, terima kasih Izul. Dan kita ada juga Akila. Boleh kenalkan diri anda. Okey, silakan Akila. Assalamualaikum. Nama saya Nur Akila binti Marismon. Boleh panggil Akila. Alright. Dan kita ada yang terakhir. Izian. Silakan Izian. Okey, ada Izian. Assalamualaikum. Hai semua, nama saya Nur Izian. Okey, terima kasih Izian. Terima kasih kepada murid-murid kita yang bersama dengan kita dari SMK Suria Perdana Johor. Ustaz datang jauh, Ustaz. Daripada Johor. Tadi pergi Arab sekejap. Betul. Hari ini pergi Johor pula. Biasalah, itu nama dia pengembaraan. Pengembaraan, Ustaz. Dan bila pengembaraan, kita jumpa harta karun. Tapi Ustaz, harta karun ni kita boleh ambil ke tidak? Tak boleh ke Ustaz? Sebab orang punya kot. Ya, betul. Tapi kalau dia dapat, kita kena kongsi. Oh, dapat kena kongsi. Tapi kita kongsi dua cukup lah. Tak baik. Kena kongsi ramai-ramai. Okay, tambah manfaatnya. Tambah manfaatnya. Jadi Ustaz, bila kita cerita pasal harta ni Ustaz, dia satu perkara yang disukai oleh orang ramai. Betul. Dan orang akan jadi gelap bila tengok harta ni. Ya, dia ada harta, dia ada tahta, dia ada wanita. Tiga ter ni cikgu. Ter juga yang belakang juga. Yang belakang dia kan. Baik cikgu. Tapi sebelum kita teruskan kelas kita cikgu, apa kata kita tarik nafas dulu? Boleh cikgu? Boleh. Okey, kita berehat seketika dan selepas ini kita akan cerita apakah dia pengertian berkaitan dengan pemilikan harta, jenis-jenis dia selepas ini cikgu. Boleh insya-Allah. Murid-murid jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini Troka. Didik TV KPM kembali selepas ini. Didik TV KPM. TV KPM. Alright, kembali dalam Troka Didik TV KPM. Hari ini kita dalam Troka Tasawur Islam. Hari ini kita nak bincangkan tentang pemilikan harta. Sebab kadang-kadang cikgu, kalau dia tengok ada harta terbiar kat situ, dia ingat ini harta aku yang punya. Tak boleh. Bahaya. Tambah pula bila tengok nampak kereta cikgu, kereta cantik cikgu. Nanti cikgu bagi kunci, ini kereta saya yang punya. Baik cikgu. Macam tu. Tak boleh cikgu eh? Tak boleh. Baik. Sekarang ni kita nak tahu, kita nak troka apakah dia maksud pemilikan harta. Okey, mungkin cikgu boleh cerita sikit cikgu. Okey. Sebenarnya Aiman dan juga penonton calon-calon SPM 2021 di rumah. Okey, sebenarnya kita nak tahu bagaimana konsep sebenar, definisi sebenar pemilikan harta menurut Islam. Jadi di sini dekat depan kita ni, kita ada beberapa syaraian perkataan yang mewakili kepada maksud. Jadi saya nak minta tolong kepada semua calon di rumah dan juga calon yang berada di studio dan juga Aiman juga. Yeah. Okey, kita nak susun syaraian-syaraian ini untuk membentuk satu ayat mewakili kepada maksud pemilikan harta. Okey, kita ada sesuatu, kita ada kehendak syarak, kita ada untuk dimanfaatkan, kita ada menurut, kita ada untuk dimiliki dan terakhir dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita kena cantumkan semua perkataan ini menjadi satu maksud pemilikan harta, betul tak? Ya, betul. Pandailah Aiman. Okey, baik. Kita nak minta, saya nak minta bantuan murid-murid lah. Boleh. Silakan. Sebab saya rasa murid-murid dia ni cerdik pandai, dia boleh bantu saya lah cikgu. Memang betul. Okey, baik. Kita nak minta bantuan murid kita. Siapa yang boleh bantu untuk perkataan yang pertama kita nak letak depan sekali ni cikgu? Okey, betul. Siapa boleh bantu? Silakan. Itu ada orang katanya. Siapakah gerangannya? Aisyah. Okey, Nisa, silakan. Aisyah. Ya, perkataan mana satu ni? Sesuatu. Sesuatu. Okey, betul. Di atas. Betul.
dikurniakan Allah Subhanahu Taala. Oh, kejap. Mana? Ah, oh, dikurniakan. Okey, tarik pelan-pelan. Baik. Okay, saya cabut dulu cikgu. Ini. Ya. Ah, okey. Saya letak yang ni yang kedua. Betul. Sesuatu dikurniakan Allah. Baik, yang ketiga. Untuk dimiliki. Untuk dimiliki. Mana? Okay. Salah ni cikgu. Dimanfaatkan. Oh, salah. Pandai ejenlah kau main. Baik, kita gantikan dengan untuk dimiliki. Ya. Alright. Saya tampal dekat sini cikgu. Okey, boleh. Baik. Dan seterusnya. Dan. Okay, tak ada. Teruskan. Terus, Icha. Untuk dimanfaatkan. Mana? Untuk dimanfaatkan. Ini. Ya. Baik. Cikgu. Dia belah sini, cikgu. Janganlah begitu. Baik. Okey. Ya, tak apa. Boleh. Seterusnya, Syah. Menurut kehendak syarak. Okey, baik. Ni. Menurut. Yang ni dulu, cikgu. Okey. Okey. Menurut. Aha. Okey. Dan akhir sekali kehendak syarak. Ni dia. Boleh, cikgu? Boleh. Kita ejaskan. Kita ejas dah, cikgu. Baik. Oh, dia tak nak melakatlah, cikgu. Degil pula dia ni. Bukanlah dia malu dengan kau lah, Mai. Okey, baik, cikgu. Okey. Jadi mungkin boleh bacakan sekali lagi, Syah? Okey, Syah, teruskan. Maksud pemilikan harta sesuatu yang dikurniakan oleh Allah untuk dimiliki dan dimanfaatkan oleh manusia serta mesti digunakan menurut kehendak syarak. Boleh terang sikit. Kita nak minta dia terang sikitlah cikgu. Boleh ke? Aisyah, cuba sebut lagi sekali perlahan-perlahan satu persatu. Abang Aiman tak jelaslah. Silakan. Sesuatu yang dikurniakan oleh Allah untuk dimiliki dan dimanfaatkan oleh manusia serta mesti digunakan menurut kehendak syarak atau peraturan agama. Yeah. Okey. Dan kalau kita lihat dekat sini, cikgu, dia ada beberapa poin utama dalam maksud tersebut yang menjelaskan keseluruhan berkaitan dengan pemilikan harta ni. Mungkin cikgu boleh jelaskan tentang maksud ni, cikgu. Okey, sebenarnya Aiman dan juga calon-calon sebenarnya kat rumah, okey, bila sebut maksud pemilikan harta, dia merupakan sesuatu yang Allah berikan kepada mana-mana manusia. Okey. Mana-mana manusia untuk dimiliki. Tapi sebelum dimiliki kena usaha untuk cari, dan dapat miliki dan juga dimanfaatkan benda tu ataupun harta itu ataupun sesuatu itu. Yang penting penggunaannya itu mesti mengikut undang-undang dalam Islam. Yang halal boleh pakai, gunakan dengan cara yang betul, tapi kalau yang haram jangan pakai. Itu yang penting. Itu nama dia menurut kehendak syarak. Yang penting dimanfaatkan juga. Ya, betul. Kadang-kadang kita miliki harta ni dan kita peram dalam store kita. Macam-macam barang. Kalau kita tengok dalam store kita, cikgu, ada basikalnya, ada mesin jahit lamanya. Ada macam-macam barang dalam store kita yang kita tidak manfaatkan, cikgu. Ya, itu wujud dalam store. Bawa bantal? Macam mana ceritanya itu? Bawa katil lagi? Okey, baik, cikgu. Dan kita nak tahu juga, cikgu, harta ni dia ada jenis-jenis dia ke, cikgu? Sebab saya faham harta ini duit. Duit kan? Itu jelah yang awak tahu ya, Man. Baik, mungkin cikgu boleh ceritakan apakah dia di antara jenis-jenis pemilikan harta ni. Cikgu, silakan. Okay. Sebenarnya kalau kita nak tahu jenis-jenis pemilikan harta tu, apa kata kita kena pergi tempat yang lagi satu? Ya, silakan cikgu. Ya, jom. Okey. Okey, sebenarnya untuk pengetahuan semua yang berada di rumah, calon-calon SPM dan juga untuk Aiman. So kita akan nilai dekat sini jenis-jenis pemilikan yang ada dalam Islam. Okey. Okey, dalam Islam ni dia ada tiga sebenarnya. Ada individu, hak milik individu, hak milik umum dan juga hak milik negara. So kalau tiga-tiga ni dapat dikesan dan dikenal pasti, maka calon-calon sebenarnya dapat tahu untuk mengklasifikasikan atau mengkelaskan jenis-jenis harta tersebut berdasarkan contoh-contoh yang kita akan kongsikan pada hari ini. Okey, dan kita nak tengok apakah jenis harta tersebut dan kita nak asingkan, cikgu. Betul. Pandailah, Iman. Baik, cikgu. Ya, saya.
Pertama sekali kita nak tengok hak individu, betul cikgu? Tak apalah, saya ambil satu je contoh. Okey, silakan cikgu. Saya ambil gambar nombor 8. Oi, yang ni seronok cikgu, lama kita tak mandi sungai. Sungai ya? Betul cikgu, sungai. Okey, ini gambar sungai. Okey. Okey, rasa-rasa Aiman, sungai ni kita letak kat mana? Dekat hak milik negara ke, hak milik individu ke, hak milik umum? Saya rasalah cikgu eh. Hak milik umum. Betul ke cikgu? Cuba tanya calon-calon kita yang cemerlang tu. Murid kita, saya nak tanya Amira lah. Okey, boleh? Sebab nampak dia cute hari ini kan. Kita minta dia bantu saya hari ini. Adakah sungai ini kita boleh sebutkan pemilikan umum, Amira? Okey, silakan. Hani Humaira. Hani Humaira. Saya ni memang sebut je nama dia Amira aja kan. Patutlah dekat jauh. Aku tengok Amira tadi. Kompis pula aku. Okey, Humaira. Okey, Amira, Humaira, aku salah. Okey, gambar nombor 8. Nombor 8 ni kita boleh kelaskan yang mana satu? Pemilikan. Dia kata pemilikan umum lah cikgu. Mana? Pemilikan umum di tengah cikgu. Di tengah. Okey, good. Sungai ini ialah contoh bagi pemilikan hak milik umum. Kenapa sungai kita letak dalam pemilikan umum, cikgu? Sebab sungai tak boleh dimiliki oleh individu. Sungai ini hak milik semua orang. Jadi semua orang kena jaga, kena pakai bersama-sama, kena manfaatkan isi yang ada dalam sungai itu. Tapi tak boleh bawa sungai balik rumah, tak boleh bawa sungai balik rumah. Tapi kalau kita mandi sungai tu kena bayar tu macam mana cikgu? Itu mungkin kawasan persendirian. Persendirian. Yalah, orang kata nak kutip sampah lagi, nak bersihkan lagi kan, dalam membuang. Kan. Baik cikgu. Okey, boleh terus. Mungkin kita nak cuba gambar yang lagi cikgu, gambar lain. Saya ambil gambar yang depanlah. Okey. Wah, yang gambar ni saya tahu nombor 3. Ini cikgu punya. Cikgu punya? InsyaAllah. InsyaAllah. Saya tahu lagi nanti. Okey, ini gambar kereta. Kita nak minta bantuan murid kita untuk kelaskan sama ada ni hak pemilikan individu ataupun negara ataupun umum. Okey, siapa nak cuba? Silakan. Okey. Silakan, Azian. Izian. Okey, silakan Izian. Hak milik individu. Individu. Milik kenapa individu. Hak milik individu ya? Azian? Kenapa hak milik individu? Kita yang beli sendiri. Kita yang beli sendiri. Ya, okey. Betul lah tu. Takkanlah Aiman belikan untuk dia. Tu boleh bergaduh. Boleh bergaduh juga. Tiba-tiba kita yang beli, tiba-tiba hak milik umum. Tu tak semua boleh. Semua orang boleh pakai. Ya, tak boleh. Tak boleh. Okey, baik cikgu. Okay. Kita nak tengok gambar yang seterusnya. Gambar yang seterusnya. Ya, okay, baik, saya ambil yang ini. Ini gambar hospital cikgu. Ya, betul. Sultanah Nora Ismail. Nora Ismail. Okey, kita nak minta bantuan murid kita untuk mengelaskan sama ada hak milik individu, hak milik umum ataupun hak milik negara. Silakan. Siapa nak cuba? Baik. Akila boleh cuba? Hak milik negara. Hak milik negara. Hak milik negara. Yalah cikgu, macam sekarang ni kalau kita tengok hospital dipenuhi oleh pesakit-pesakit COVID, dan inilah maknanya kita ni sebagai rakyat Malaysia, kita kena bantu negara kita ni, bantu kerajaan untuk kita sama-sama tampung. Betul. Daripada sudut kewangannya, ekonominya dan sebagainya. Betul cikgu? Ini semua kerja kita sama-sama. Baik cikgu. Okay. Kita nak tengok gambar yang seterusnya. Yang seterusnya saya ambil gambar nombor 7, iaitu gambar laut. Gambar laut. Yang ini pun best cikgu. Tapi cantik sangat laut ni, kat mana ni cikgu? Ini dekat Batu Pahat. Batu Pahat. Dekat belakang-belakang sikit. Mentah-mentah cikgu duduk Batu Pahat. Kita nak tanya seterusnya, mungkin murid kita boleh bantu. Kita nak minta Izul. Boleh Izul? Siapa? Siapa tu angkat tangan tu? Hani Humaira. Hani, silakan Hani. Angkat tangan. Okey. Hani, silakan Hani. Pemilikan umum. Pemilikan umum. Maknanya ikan pun boleh duduk dekat situ. Ya. So dia lebih kurang sama macam sungai. Maknanya tak ada siapa yang boleh larang kita lah kalau nak mandi laut ni. Ya, betul. Kan? Kita memang tak boleh bawa laut masuk dalam rumah. Memang tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Itu semuanya hak milik umum. Okey, baik. Dan cikgu, ini kalau kita nak faham bahawa pemilikan umum ni cikgu,
Ha, tak ada siapa boleh halang kita, tak boleh siapa yang boleh memiliki tempat sebuah. Ini laut, aku yang punya. Tak boleh, cikgu? Tak boleh. Sebab laut itu ialah hak milik semua orang yang mana kita boleh pakai dan juga kita boleh gunakan dan kita manfaatkan. Okey, baik. Okay. Dan seterusnya, cikgu? Okay, kita ambil gambar yang ini. Gambar nombor 6. Mm-hmm. Okay, inilah gambar sekolah, Aiman. Gambar sekolah. Okay. Kita nak minta bantuan. Okey, Izzul. Silakan, Izzul. Boleh. Hak milik negara. Hak milik negara. Okey, kita letak dekat sini. Hak milik negara. Okey, terima kasih, Izzul. Kenapa hak milik negara, Izzul? Sebab dikongsi untuk ramai-ramai di sekolah. Bukan sekolah kita sendiri, cikgu, ya. Dia, kalau sebenarnya, kalau sesuatu pemilikan itu diuruskan oleh sesebuah kerajaan, itu nama dia hak milik negara. Tapi poinnya, cikgu, tak boleh bawa balik rumah. Samalah, tak boleh. Tak boleh balik rumah. Dia tak boleh kata harta sekolah harta bapa aku, tak boleh. Salah tu, jangan dibuat gitu. Jangan buat macam tu. Baik, cikgu, seterusnya, cikgu. Okey, kita ambil gambar yang ini. Gambar nombor 2, iaitu gambar balai raya. Balai Raya. Siapa pula nak cuba ni? Kita nak minta bantuan siapa pula ni? Atul Alia. Atul. Okey. Ke siapa tu? Okey, silakan. Aha. Pemilikan negara juga. Okey, betul. Okey, betul. Betul. Ya, Atul. Maksudnya semua orang boleh pakai, cikgu. Yeah. Tak boleh bawa balik rumah. Dan lagi satu, Balai Raya ini biasanya diuruskan dan diuruskan dan diselenggara oleh kerajaan tempatan. So seperti namanya hak milik negara. Okey, baik. Dan ni tempat untuk kita nak berkenduri ke apa, ke program ke apa semua, betul, dekat situ, cikgu, Ya, betul. Okey, baik. Okay. Gambar seterusnya, cikgu. Gambar seterusnya saya ambil yang ini. Gambar nombor 5. Ini rumah cikgu ke ni? Hampir-hampir nak jadilah, tapi belum jadi lagi. InsyaAllah jadi dalam lagi. Okey, baik. Kita nak tanya murid kita, siapa seterusnya? Silakan. Boleh bantu kita? Saya, ini Isha. Hak milik apa ni? Okey, Syah, silakan. Okey, silakan. Nombor 5 pada tapak pemilikan individu. Individu. Betullah, cikgu. Yang ni boleh bawa balik rumah, cikgu. Sebab dia memang rumah pun. Betul. Tapi tak payah angkat. Tak payah angkat. Okey, baik. Ada lagi, cikgu? Ada lagi dua? Okey. Nombor 9. Yang ni saya punya, cikgu. Nah. Yang ni saya punya, cikgu. Cubalah letak kat mana Aiman nak letak. Kalau saya, cikgu, mungkin saya boleh letak hak milik individu lah, cikgu. Tapi dia boleh jadi juga hak milik negara, cikgu. Tengoklah, kalau tengok kita usahakan, so itu hak kita. Tapi kebiasaannya duit itu memang hak milik individu. Kalau dah duit ni, cikgu, saya punya lah, cikgu. Okay. Ini harta saya yang punya. Okey. Baik, cikgu. Dan yang terakhir yang sekali. Terakhir, iaitu gambar udara. Gambar komposisi udara. Yang ni susah sikit ni, cikgu. Siapa boleh bantu ni? Gambar yang terakhir kita. Gambar nombor 1. Okey, Hani boleh? Oh, Atul. Silakan, Atul. Dia merupakan pemilikan umum sebab semua dapat udara yang segar. Yelah, maknanya bukan orang terpilih je dapat udara dapat ni, dah. Cikgu. Sebelum awak tanya, dia dah jawab dulu dah. Okey, baik. Dan lepas ni, cikgu, mungkin cikgu boleh jelaskan kenapa kita kelaskan ni hak milik umum, hak milik negara, hak milik individu. Tapi selepas ini, cikgu. Boleh. Baik, murid-murid, jangan ke mana-mana. Kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Terus ke Didik TV KPM. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. TV KPM. Alright, kembali dalam troka Didik TV KPM. Hari ini kita nak troka berkaitan dengan pemilikan harta. Tadi kita dah kelaskan, cikgu, ya. Ya, betul. Berkaitan dengan hak milik negara, hak milik individu dan hak milik umum. Ya. Kenapa kita bahagi tiga tu sebenarnya, cikgu? Sebenarnya tujuannya ialah untuk mengenal pasti jenis-jenis dan contoh-contoh harta-harta yang ataupun pemilikan yang boleh dimiliki oleh seseorang individu ataupun milik umum, orang ramai boleh pakai, ataupun ialah milik negara. Okey, cikgu. Sebenarnya. Saya paling suka sekali, cikgu, dekat kereta tadi, cikgu. Boleh pakai kereta mahal, cikgu, eh? Boleh. Yang penting ada cara yang betul untuk memilikinya. Bukan ambil kereta cikgu, eh? Janganlah. Baik, cikgu, kita nak tahu juga apa sebenarnya kepentingan kita memiliki harta ni, cikgu. Ada harta banyak ni sebenarnya apa kepentingan dia?
Silakan cikgu. Okey. Untuk kita kenal pasti dan mengetahui kepentingan pemilikan harta ni, boleh tak saya cadangkan untuk kita lihat satu video dulu? Okey, jom cikgu. Okey. Kita saksikan video ini terlebih dahulu and then kita boleh cerita apakah kepentingan pemilikan harta ni. Jom kita saksikan. Assalamualaikum bosku. Aduh, lama tak nampak. Salam sahabat. Oh, lama tak nampak. Sibuk betul nampaknya. Mana ada sibuk? Biasa-biasa lagi bosku. Ha, itu pun ada alasan kan. Ha, biasa-biasa cari duit daripada malam sampai ke malam. Pada malam sampai ke siang. Cari banyak-banyak harta ni nak buat ke mana? Okay. Nak buat mati ke? Okey, okey, okey. Sekarang kau nak tahu yang pertama. Kita boleh mantapkan harta dulu sebuah masyarakat. Kiranya orang-orang miskin, pasti kita boleh gunakan duit itu untuk membantu orang yang memerlukan. Contohnya macam aku lah kan? Kau ni. Kalau kau susah, kau roja je lah aku. Lepas tu, kita boleh bayar zakat. Biar kita jadi pemberi zakat. Jangan nasib jadi penerima je. Kalau kita jom lah. Nak ke mana? Aku pun nak minta zakat ni. Rukun Islam 5 perkara. Pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Ah, itu dah cikgu. Kenapa tak habis kan? Macam sumar sikit. Dia tak habiskan cikgu. Sebab apa? Sebab dia ada kaitan cikgu sebenarnya pemilikan harta ni dengan rukun Islam kita cikgu. Okay, betul. Mungkin cikgu boleh cerita sikit cikgu. Okey. Sebelum saya ceritakan secara detail, secara keseluruhan, penerangan yang jelas. Kalau tengok kat video tadi sebenarnya, dia menyatakan beberapa perkara dan isi penting untuk pengetahuan kita tentang kepentingan pemilikan harta dalam membangunkan ekonomi sesebuah masyarakat. Oh, okey. Bukan semata-mata jadi kaya saja, cikgu. Ya? Bukan. Oh. Itu yang indahnya Islam. Okey. Okay. Itu bestnya Islam. Baik, kita nak sama-sama. Kita nak pergi yang pertama. Apakah dia kepentingan pemilikan harta ni, cikgu? Okey. Apa kata kita tanya murid-murid kita boleh, cikgu? Boleh. Silakan. Okay. Amat digalakkan. Kita nak minta tolong siapakah? Nak volunteer ni. Nak jawab soal apakah kepentingan pemilikan harta. Okey, silakan. Isha. Saya Isha nak jawab. Okey, Isha. Silakan, Isha. Silakan, Isha. Alright. Pendapat saya, kita kena keluarkan zakat supaya zakat itu dapat menjana ekonomi masyarakat Islam. Ya. Yeah. Wow. Keyword yang pertama Aiman ialah kita kena berzakat. Oh. Ya. Yeah. Maknanya bila kita kaya ni cikgu, kita boleh mengeluarkan zakat. Betul? Dan implikasi daripada zakat itu sendiri dapat meningkatkan ekonomi Islam dan ekonomi negara, betul cikgu? Betul. Sebenarnya zakat itu membuktikan sesebuah rakyat ataupun seseorang individu itu memang memiliki harta untuk dikeluarkan zakat. Kalau tak ada harta, tak boleh bayar zakat. Betul cikgu? Ya, betul. Dan pentingnya zakat ini kita boleh bantu orang yang susah lah cikgu. Betul, kan? Aiman. Saya setuju. Okey, baik cikgu. Kita nak tahu juga apakah dia kepentingan seterusnya. Siapa nak bantu kita? Boleh Izul? Okey, Izul. Silakan. Kepentingan yang seterusnya. Saya kepentingan seterusnya adalah pemilikan itu dimiliki bersama oleh masyarakat. Jadi, semua masyarakat boleh gunakan bersama-sama. Jadi, orang individu tak boleh buat harta sendiri. Okey, cikgu. Itu maksudnya, Aiman. Dia nak jelaskan kepada kita bahawa kalau semua orang ada memiliki harta, saya sebenarnya dapat memantapkan ekonomi sesebuah masyarakat. Jadi bila semua orang ada harta, semua orang ada memiliki sesuatu benda yang bernilai, itu membuktikan sesebuah masyarakat itu memiliki ekonomi yang hebat, yang mantap. Tak adalah orang kata meminta-minta kan? Betul. Cikgu, bagi saya sikit harta boleh cikgu? Boleh, boleh. Besoklah, besok. Besok. Okey, saya koyakkan dua. Yang ini? Okey, keyword dekat sini ialah untuk ekonomi. Mantap. Ekonomi mantap. Ya. Bila semua ada harta cikgu, ekonomi akan jadi mantap dan negara akan jadi maju. Jadi sebuah negara yang maju cikgu. Ya, betul. Okey, baik. Itu di antara kepentingan pemilikan harta. Kita nak tengok lagi apakah di antara kepentingan pemilikan harta yang seterusnya. Kita nak persilakan murid kita yang berikutnya. Silakan. Hani. Hani. Pada saya, lepas memiliki harta, kita dapat tunjukkan pada Islam tu memang berdaya saya. Okey. So sebenarnya kalau kita tafsirkan apa yang Hani Humaira bagi tahu tadi, sebenarnya kalau sesebuah masyarakat itu ada memiliki harta yang baik, yang betul, yang sah di sisi agama, sebenarnya dia dapat membantu orang yang lebih susah. Macam yang Mas sebutkan tadi. Oh. Kan. So sebenarnya keyword kat sini ataupun kata kunci dia ialah
orang akan ramai yang rajin bersedekah. Yalah cikgu, bukan semua diberi kelebihan dengan lebihnya harta ni cikgu. Betul Aiman. Mm-hmm. Dan kalau kita tengok musim-musim pandemik COVID-19 ni ramai yang terkesan. Betul. Jadi kepada mereka yang ada lebihan harta ni apa salahnya cikgu? Kan masak ayam tu lebihkan sikit lauknya dan kita beri kepada jiran-jiran kita dan kita boleh bersedekah, betul cikgu? Betul. Amat betul. Inilah kelebihan untuk orang yang memiliki harta. Bukan orang kata dapat harta terus belanja, dapat harta terus belanja cikgu. Tapi kena ingat juga kepada orang lain supaya orang lain pun dapat merasai kelebihan harta dan manfaat harta tersebut. Itu penting. Okey, tapi kita nak tengok juga cikgu, apakah dia di antara implikasi pemilikan harta ni? Maknanya kalau kita boleh faham ni kesan dia cikgu Okey. Bila kita memiliki harta ni apakah kesan kepada seseorang tu cikgu? Kalau kesan pemilikan itu bertentangan dengan konsep dalam pemilikan Islam. Itu sebenarnya kita maknanya dia tak ikut. Dia tak ikut konsep Islam ni dia apa kesan dia? Ambil ikut cara dia je. Itu tak boleh. Macam jadi, tadilah cikgu. Saya nak ambil harta karun tadi. Memang tak boleh. Itu ente punya, bukan ente punya. Bukan ada yang punya. Okey, kita nak tengok apa kesan dia cikgu. Silakan. Okey. Tapi sebelum itu Aiman, boleh tak saya minta izin untuk dipaparkan video tentang bagaimana kita nak fahami implikasi pemilikan yang bertentangan dengan konsep Islam. Boleh Aiman? Okey cikgu, saya nak pergi ambil harta saya dekat tepi sana sekejap cikgu. Boleh. Jangan lupakan saya pun nak juga. Okey, jom kita saksikan. Okey. Didik TV KPM. Bang, kau tak kesian kat aku ke bang? Tapi aku ni kau tak kesian. Kau kan kerja bang. Duit kau mana? Masalahnya, bos aku cakap kerja ni yang penting ikhlas. Jadi aku pun setuju tak ambil gaji. Wah, gila kau bang. Acik gila. Seriuslah. Kita kan tak ada apa-apa bang. Aku ada satu idea. Sebagai langkah keadilan, apa kata kita rompak bos aku. Bang, tu tak zalim ke? Lepas tu bang, kita nak buat apa ni? Lepas kita dapat duit tu, kita ambil sebagian duit kita. Sebagian lagi kita bantu orang yang susah. Bijak bang. Macam mana tu? Cuba cerita sikit. Macam ni. Kita bagi Ali pinjam RM100. Kemudian bulan berikutnya, Ali kena bayar RM20 selama setahun. Nampak? Wah. Itu bukan riba ke, bang? Apa pula riba? Riba! Menindas kot. Okey, bang. Kalau orang tu tak ada duit, nak bayar duit kita macam mana? Ya je lah dia miskin. Siapa suruh dia tak jadi bijak macam kita? Kalau kita tengok kawan kita sebentar tadi, dia nampak macam baiklah cikgu. Yeah. Sebab apa? Dia nak tolong orang susah. Betul. Dia ni nak ambil hak dia. Betul. Tapi dengan cara yang tak betul cikgu. Itu tak betul. Dia mencuri, kemudian dia ambil duit yang haram tadi tu dia beri kepada asnaf fakir miskin cikgu. Ini adakah ini konsep Islam sebenarnya cikgu? Itulah sebenarnya konsep yang bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenar. So apabila seseorang dia nak memiliki harta ataupun memiliki sesuatu pemilikan, perlu dipastikan setiap orang mesti mengikut konsep pemilikan dalam Islam. Kalau tak ikut, dia akan dapat kesan dia. Okey, cikgu dekat sikit cikgu. Boleh. Kita nak cerita tentang implikasi pemilikan bertentangan konsep Islam cikgu. Nampak muka perompak dia cikgu. Ya, yeah, betul. Ini mesti berada tadi tu. Dia rompak duit syarikat dia. Tak patut. Baik cikgu, kita nak tanya murid kita. Okey, boleh. Untuk apakah implikasi pemilikan bertentangan konsep Islam? Yang pertama, siapa nak cuba untuk teroka? Silakan. Saya. Okey, sila Izzul. Saya rasa yang pertama jenayah merompak dan mencuri akan menjadi lebih banyak. Dan perbuatan itu akan melalui orang lain juga. Jadi, perbuatan tersebut tak boleh dibuat.
Maknanya cikgu, perompak akan jadi banyak. Boleh saya buka dulu? Ya, betul, itulah. Itulah kata kunci dia, Aiman. Iaitu mencuri ialah satu perkara yang zalim. Mencuri satu perbuatan yang zalim. Dan kesan dia macam tadi Izul kata, kesan buruk dia ialah dia boleh mendatangkan satu apa jenayah yang boleh luasa. Tapi masalahnya majikan tak bayar gaji. Itu salah majikan. Itu salah majikan. Majikan yang salah. Kita jangan buat salah. Sama macam majikan yang buat tu. Salah, Aiman. Tak boleh, Jangan macam-macam. Okey, tapi dapat macam dia baru lepas kena tangkap ni. Saya rasa dia bersalah tu. Nak ke tak nak? Okey, baik. Kita nak tengok apakah implikasi pemilikan bertentangan konsep Islam yang seterusnya. Siapa nak bantu? Boleh tak? Hani ke? Okey, boleh bantu kita? Okey. Alright, silakan. Okey, Izian. Izian. Pada saya, orang akan ramai melakukan riba. Riba ini akan menindas orang susah untuk jadi makin lagi susah. Jadi kesianlah untuk mereka. Tapi nak buat macam mana, cikgu? Kita ni dah terdesak, tak ada duit. Jadi kita nak pinjam duit dekat cikgu. Tadi macam tadi saya pinjam duit dekat cikgu RM100 tapi tiap-tiap bulan saya kena bayar RM20 cikgu. Tak boleh, Aiman. Walaupun kita nak dapatkan keuntungan, kita tak boleh dapatkan keuntungan dengan cara yang salah dan cara yang dilarang oleh agama Islam. Boleh saya buka cikgu? Boleh, silakan, Aiman. Baik. Riba menindas. Maknanya yang kaya, yang kaya bertambah kaya tapi yang miskin akan terus miskin. Kita tak nak macam tu. Inilah kezaliman yang sepatutnya dielakkan sebab dia menindas orang-orang yang lebih miskin. Baik, menjadi lebih miskin. Jadi maknanya riba ini jelas dinyatakan dalam Quran ya, cikgu. Ya, betul. Yang mengatakan bahawa riba ni adalah satu perbuatan yang haram. Ya, betul. Baik, dan kita takut nanti bila di akhirat nanti kita akan diseksa disebabkan duit-duit yang kita makan duit riba ni, cikgu. Sebab apa? Kalau kita, saya pernah dengar dalam sebuah hadis tu dia kata kita akan dibakar di dalam neraka tu, ibarat orang kata apa, abu-abu ataupun bahan-bahan bakar disebabkan duit-duit yang haram ni, cikgu. Betul, betul. Baik, kita nak tengok pula apakah dia implikasi yang seterusnya kalau kita memiliki harta bertentangan dengan konsep Islam ini. Siapa nak bantu kita untuk jawapan yang ketiga? Silakan. Hani Humaira. Hani Humaira. Pada saya, masalah kemiskinan masyarakat akan makin banyak sebab orang miskin bergantung. Okey, cikgu. So, keyword dia sebenarnya, Aiman, ialah kemiskinan itu semakin berleluasa. Maknanya ramailah orang akan minta sedekah kat tepi-tepi jalan ni, cikgu. Betul. Macam Aiman sebutkan tadi, kalau kita amalkan riba, nanti orang yang miskin akan terus miskin. Terus miskin. Dia akan bertambah miskin. Kita tak nak macam itu. Islam memang melarang perkara-perkara tersebut dalam memiliki harta. Jadi, maknanya sebab itulah Islam datang untuk memurnikan atau mengharmonikan untuk mencantikkan semula pemilikan harta ni, cikgu. Ya. Dan yang penting, Islam mementingkan keadilan dan juga Islam mengelakkan perkara-perkara yang boleh menzalimi orang lain. Kalau kita tengok di sebelah sana, cikgu, di bahagian gambar yang terdapat pada kepentingan pemilikan harta ni, cikgu, inilah sebenarnya yang kita nak wujudkan bila mana kita memiliki harta, cikgu, Betul, Aiman. Kalau kita tengok zakat ni sendiri, cikgu. Ya. Saya sendiri dulu pun penerima zakat, cikgu. Betul? Saya pun. Cikgu pun? Ya. Kenapa, cikgu? Kita kan sama-sama belajar dulu. Betul lah, cikgu. Waktu saya belajar dulu, cikgu, maknanya saya menerima zakat untuk membiayai pembelajaran saya ketika dulu, cikgu. Betul. Jadi maknanya pentingnya zakat ini. Dan kita nak tengok mungkin di sebalik daripada hikmahnya pemilikan ni, cikgu, kita dapat membantu orang lain dan secara tak langsung kita boleh menjalinkan hubungan kasih sayang di antara jiran-jiran. Betul, cikgu. Betul, Aiman, betul. Dan selain pada itu, cikgu, kalau kita tengok berkaitan dengan ekonomi pula, cikgu, kalau saling bantu-membantu, kan, dapat bantu daripada sudut perniagaan, ekonomi akan menjadi mantap, bukan sekadar individu saja yang akan mantap. Kalau kita tengok, negara pun akan jadi negara yang yang maju, cikgu. Yang hebat, insyaAllah. Okey, baik. Dan kita nak cuba tanya murid-murid kita berkaitan dengan apakah lagi kepentingan kita memiliki harta. Suka tak kalau dapat duit? Kita nak tanya Isha. Isha, mana Isha ni? Isha. Isha, kalau dapat harta karun lah, macam tadi kan, pada awal tadi kita dapat harta karun, dapat emas banyak, berlian banyak ni,
Nilainya mungkin ratusan ribu ya cikgu eh. Ya. Apakah tu yang akan Isha buat? Bila dah memiliki harta tersebut. Kita nak tahu juga cikgu. Kuat dia nak joli ke apa ke? Okey, silakan Isha. Saya akan kongsi dengan orang lain. Pula wow. Ayat dia. Okey, first sekali kena kongsi dengan saya eh. Okey, lagi apa dia Isha? Dia akan bagi pada orang, nanti dia akan sedekahlah cikgu. Yeah. Tapi yang penting sekali Isha, jangan lupa keluarkan zakat eh. Zakat itu wajib. Zakat itu wajib. Yeah. Okey, terima kasih Isha. Dan selepas ini cikgu, kita nak tengok pula apakah dia rumusan yang boleh kita buat dalam topik kita pada hari ini. Tapi kita berehat seketika cikgu. Okey, boleh. Murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Troka Didik TV KPM. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai Cikgu Shazali. Ya, saya. Aku sudah bagi tahu sama kamu ini harta aku yang punya. Bukan yang dia punya, bukan yang dia punya. Tapi siapa yang punya? Ahmad Albab yang punya. Itu pembuka. Bukan juga. Okey, tak apa. Aku nak ambil juga ini harta kamu. Bolehlah. Ambillah kalau mahu. Okey, baik. Ini dia kalau kita melihatkan pada apa saja harta yang ada di atas muka bumi ini, cikgu. Yeah. Banyak perkara yang kita perlu lihat siapa punya harta ini sebenarnya. Ya, yeah, betul. Tapi cikgu, kadang-kadang kita jumpa harta tersebut di tepi jalan, cikgu. Kita nak tanya murid-murid kita. Kalau dia jumpa harta tepi jalan, dia nak buat apa sebenarnya, cikgu? Kita tanyalah. Okey, kita nak tanya Izul. Sebab dia ni muka macam Kai Bahar. Waduh, handsome orangnya, kan? Habislah. Okey, Izul. Izul, kalau jumpa barang tepi jalan, contohlah kan, kita terjumpa misal kata botol air dekat tepi jalan, kita haus ni Zul. Boleh tak kita ambil botol air tu? Sajalah cikgu. Nanti cikgu tolong betulkan eh. Okey, boleh boleh. Okey Zul. Zul, kalau kita jumpa botol air, tengok haus pula, sedap pula air urin dekat tepi jalan tu. Boleh tak kita ambil Zul? Boleh. Tak boleh eh Zul? Tak boleh. Sebab itu hak milik orang. Okey. Betul. Okey, apa betul tak cikgu? Okey. Betul? Betul eh? Itu adalah hak milik orang lain yang kita tak tahu siapa punya. Okey. Kita nak tanya seterusnya, kita nak tanya Hani. Hani, mana Hani? Hani boleh jawab tak? Kalau Hani jumpa ada orang tertinggal wallet ataupun tercicir wallet lah. Buka-buka tengok ada 1000 lah cikgu. Itu Ana punya, Ana punya. Itu ada yang punya. Tiba-tiba ada yang punya. Baik, Hani nak buat apa ni kalau jadi seperti itu? Bawa pergi balai polis. Wow. Jawapan penuh iman tu. Penuh iman. Kenapa kenapa bawa pergi balai polis? Tak ambil je Hani. Sebab duit tu banyak. Kita tak tahu milik siapa. Betul lah cikgu. Sebab duit tu banyak. Kalau sikit ambil. Patutnya jawapan tadi sebab duit tu sikit. Sebab tu saya bagi boleh kalau banyak saya ambil. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Tetap tak boleh. Haram. Sikit okay, banyak cikgu. Bukan kita punya. Okey. Yeah. Jadi cikgu, kita nak tahu juga sebab kadang-kadang tak semua orang dikurniakan menjadi kaya ni cikgu, betul eh? Betul, betul. Dan tiba-tiba alhamdulillah dulu dia miskin ni. Sekarang ni disebabkan dia dah berniaga dia dah jadi kaya cikgu. Tiba-tiba cikgu, ada orang datang, cikgu kasih saya harta cikgu, saya tak ada harta. Lepas tu cikgu marah dia cikgu. Cuba marah sikit cikgu, marah sikit. Hei, pergi berambus kau dari sini. Siapa kau? Tiba-tiba je. Sampai hati cikgu. Cikgu buat saya begini. Saya tak ada harta ni cikgu. Pergi cari dekat tempat-tempat yang ada harta. Silakan. Zalim jadi, tak macam tu? Zalim lah cikgu. So, tak bolehlah macam tu. Tak boleh macam tu cikgu. Yeah, kalau kita ada harta, kita kena bantu orang yang memerlukan supaya mereka dapat merasai kehidupan yang lebih baik dan pada masa yang sama mereka rasa tidak ditindas. Okey cikgu. Jadi ini kalau kita memiliki harta ni cikgu, kita kena ingat dalam harta kita ada harta orang lain. Ya, baik cikgu. Jadi sekarang ni kita nak buat sedikit pengukuhan bersama dengan murid-murid kita. Okay, dalam topik yang kita pelajari pada hari ini, pemilikan harta. Apa kata cikgu kita nak tanya mereka apakah pengertian ataupun definisi pemilikan harta? Boleh cikgu? Boleh. Kita boleh tanya siapa-siapa. Kita nak tanya. Akila. Silakan Akila. Boleh ceritakan sikit definisi ataupun pengertian pemilikan harta ni. Silakan. Kalau betul nanti saya bagi harta karun ni cikgu. InsyaAllah.
Okey, silakan Gila. Pada saya Ustaz, sebagai umat Islam, kita wajib memiliki harta dan tahu jenis pemilikan itu supaya kita boleh gunakannya dengan baik. Tapi Gila, dekat rumah banyak tak harta yang kita simpan? Contohnya macam biasa orang perempuan ni, cikgu. Yeah. Dalam almari dia banyak pakaian, cikgu. Pengalaman pula, ya? Pengalaman, cikgu. Jadi bila pakaian banyak tu kadang-kadang kita tak manfaatkan, jadi kita hadiahkan kepada orang lain. Sebab cikgu, kadang-kadang kalau kita tengok dalam store kita kan, ada mak-mak kita ni dia suka simpan dia punya mesin jahit, cikgu. Dia suka simpan mesin jahit dah berpuluh-puluh tahun. Kenapa kau simpan? Sentimental value. Yeah. Ini dulu suami aku yang bagikan hadiah perkahwinan. Dahsyat tu. 20 tahun dah, cikgu. Tapi sebenarnya cikgu, kalaulah 20 tahun yang lepas, dia boleh berikan kepada orang yang memerlukan. Silat-silat orang tersebut dah buka kedai jahit baju dah, cikgu. Oh, alhamdulillah. Betapa banyak manfaat yang boleh dia dapat, cikgu. Betul, cikgu? Betul, betul, betul sangat. Jadi sebab tu kita kena faham konsep pemilikan harta di dalam Islam ni. Baik, cikgu. Betul. Kita nak tanya lagi murid-murid kita daripada sudut pengukuhan, cikgu. Cikgu ada soalan untuk mereka tak, cikgu? Okey, untuk calon-calon yang dekat rumah ataupun yang berada sama dengan kita, cuba saya nak tanya Izian. Izian, okey, Izian, boleh tak bagi tahu kami, jelaskan kepada kami dua contoh pemilikan individu. Dua contoh pemilikan individu. Bagi contoh. Silakan. Okey, rumah. Lagi? Kereta. Kereta. Pandai, tahniah. Bijak. Tahniah. Rumah, kereta. Kalau saya boleh tambah, cikgu? Boleh. Duit. Betul. Itu pun bijak. Alhamdulillah. Orang paling suka duit lah, cikgu. Tapi awak nampak tak? Dia tak fikir duit pun. Dia fikir rumah, duit. Kereta. Rumah, kereta. Kereta. Nampak tak? Okey. Okey, baik. Jadi kita nak tanya lagi murid kita. Mungkin siapa lagi, cikgu? Kita nak tanya Isha lah. Boleh, Isha? Isha. Mungkin Isha boleh ceritakan apakah jenis hak pemilikan umum. Alright, Isha. Boleh, Isha? Umum, Isha. Hak milik umum. Hak milik harta umum yang diuruskan oleh kerajaan untuk kepentingan rakyat supaya rakyat boleh gunakan dengan selesa. Okay, apa contoh dia, Isha? Contohnya. Contoh dia apa? Hak milik umum. Sekolah. Sekolah. Okay, sekolah. Betul. Lagi satu? Hospital. Hospital. Okey. Hospital. Serius ah? Hak milik umum, umum ni. Confuse ni. Tengok Aiman lupa daratan dia. Astagfirullahalazim. Kalau saya ni hak milik siapa je kau? Hak milik umum. Allah Subhanahuwataala. Okey. Okey. Hak milik umum. Alah, yang ada air berlalu-lalu tu, air lalu-lalu. Sungai. Okey. Tahniah, Aisyah. Nampak tak? Lama tak mandi sungai ni, cikgu. Guguk. Takut nampak air. Okey. Itu baru pakai mask, cikgu. Belum buka mask lagi. Okay, awak jangan macam-macam. Kita nak tanya Izul pula. Okey, Izul. Izul. Kita nak tanya Izul lah. Sebab kalau saya tengok gaya dia ni, cikgu, satu hari nanti dia akan jadi orang kaya. Alhamdulillah. Amin. Dia akan jadi seorang usahawan berjaya. Amin. Baik, Izul. Kalau Izul jadi seorang usahawan berjaya, dah jadi orang kaya yang tidak pakai kereta besar, rumah besar, mungkin Izul boleh ceritakan apa kepentingan ni kita jadi orang kaya ni, Izul? Kepentingan memiliki harta. Silakan, Izul. Harta tersebut adalah diuruskan oleh kerajaan untuk kepentingan rakyat supaya rakyat boleh gunakan dengan selesa. Dia nak berkongsi dengan rakyat. Okey, nampak ini satu pemimpin yang kita naklah satu hari nanti. Saya mesti pilih. Sebab apa, cikgu? Sebab dia ada harta, dia fikir rakyat dulu. Nampak tak? Bukan senang nak nampak orang macam ni. Okey, baik, cikgu. Kita nak tanya Cipu Mas lah dekat cikgu kan. Saya boleh. Silakan. Cikgu lah kan. Kalau one day, cikgu, walaupun sekarang ni mungkin dah kaya dah. Kalau suatu hari nanti, cikgu, betul-betul tiba-tiba dapat harta karun, harta banyak ni, cikgu. Mungkin apakah di antara nasihat yang cikgu boleh berikan kepada murid-murid kita ni supaya tak lupa diri, cikgu? Okay, ini tara tak dapat duit lagi. Dah dapat duit nanti lupa diri, cikgu. Apakah nasihat cikgu ataupun saranan cikgu sebagai rumusan dalam topik kita pada hari ini, hak pemilikan harta? Silakan, cikgu. Okey, untuk semua
calon SPM 2021 di rumah atau bersama-sama dengan kita dan juga untuk Aiman juga. Sebenarnya kalaulah kita mendapat sesuatu harta yang bernilai, satu benda perkara yang bernilai yang Allah beri kepada kita, pertama kita miliki dulu. Kita dapatkan cara untuk miliki harta tersebut. Lah, lepas kita dapat harta tersebut, barulah kita boleh gunakan untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk adik-beradik, untuk masyarakat dan untuk negara. Contoh kalau untuk negara, kita bayar zakat ataupun kita bayar cukai. Cikgu, sikit cikgu tips untuk murid-murid kita dapat skor A dalam subjek ini, cikgu. Okey, sebenarnya rahsia untuk menguasai topik ini ialah pelajar ataupun murid perlu tahu, perlu kuasai konsep asas dia, konsep asas pemilikan. Dan yang paling penting, pelajar ataupun murid dapat menjelaskan dan menghuraikan dengan baik apakah kepentingan sesuatu pemilikan harta kepada pembangunan ekonomi sesebuah masyarakat. Dan pada masa yang sama, kena kenal pasti apa implikasi yang dapat ataupun yang diperoleh oleh sesebuah masyarakat kalau pemilikan tersebut dimiliki dengan cara yang bukan Islam tetapkan. Hai, Cikgu Sazali. Ya, saya. Sekarang aku sudah tahu siapa punya ini harta, Cikgu. Siapa punya? Saya buka dulu, Cikgu. Ya. Saya tengok dekat dalam ni dia ada tulis nama, Cikgu. Nama? Okey. Dia tulis namanya. Ini Ahmad Albab yang punya, Cikgu. Ya, betul lah, Ahmad Albab yang punya. Ahmad Albab yang punya. Jadi, Cikgu, ya, saya nak pergi pulangkan kepada pemiliknya Ahmad Albab, Cikgu. Ya, silakan. Kirim tapi salam saya itu, kepada Cikgu. Ahmad Albab. Kirim salam kepada Ahmad Albab. Ya, betul. Jadi sebelum saya bawa harta ni, cikgu, saya nak ucap terima kasih dulu kepada cikgu. Sama-sama. Dan juga kepada murid-murid kita, cikgu. Alhamdulillah. Sebab menyertai kelas kita pada hari ini, pemilikan harta. Cikgu, saya nak bawa harta ni dulu, boleh, cikgu? Boleh. Okey, kita dah berada di akhir siaran. Kita berhenti dulu di sini dalam Troka Didik TV KPM. Bye-bye. Bye-bye, cikgu. Bye-bye. Saya pergi dulu, cikgu, ya. Tunggu saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.